Assalamualaikum. Oke, di sini Adek mau kasih tahu gimana caranya ikutan giveaway yang ada di Instagram ya. Memang di Facebook ada juga, di Twitter juga ada, tapi Adek sering ikutannya di Instagram. Nah, kali ini Adek tunjukin caranya. Tapi sebelumnya kakak-kakak udah tahu kan langkah awal sebelum ikutan kuis atau giveaway ini, karena sebelumnya adik udah kasih tahu caranya di video yang sebelumnya. Nanti kakak yang belum lihat bisa lihat di link yang adik bagikan di bagian deskripsi video ini ya. Tinggal klik aja linknya kalau bagi yang belum nonton. Kalau yang udah nonton, cus kita lanjut yuk. Nah, kita langsung aja masuk ke Instagramnya ya kak. Nah, ini Instagram adik. Kita lihat ya postingan giveaway-nya. Kita pilih salah satu ya. Ini adik udah ikutan dari kemarin. Ya, hadiahnya tas. Kita langsung aja ke postingan workshop yang ngadain giveaway-nya dulu ya. Nah, ini dia. Kita lihat postingan tentang giveaway-nya ya, Kak. Kita cari sampai ke bawah. Mana ya? Nah, ini dia. Kita buka aja ya. Nah, ini peraturannya atau syarat-syarat yang harus kita ikuti selama kita ikutan giveaway ini. Pertama, kita baca aja ya. Satu, like postingan aku kecuali iklan. Maksudnya, like postingan online shop ini semuanya kecuali ada iklannya, itu nggak perlu di like. Yang kedua, spam dengan kata-kata menarik minimal 3 kolom kecuali iklan. Yang ketiga, mention teman kamu buat ikutan. Yang keempat, repost story aku di story kalian. Yang kelima, IG jangan dikunci. Yang keenam, repost foto aku di sebelah IG kalian dengan kata-kata yang menarik. Kita langsung aja ke postingan yang ke syarat yang pertama ya kak. Ini syarat pertama, katanya like postingan aku kecuali iklan. Nah, kita like postingan-postingannya. Ini seperti gambar-gambar tas ini. Kita like nih. Karena adik udah ikutan, makanya adik udah like dari kemarin. Nih like. Like. Dari like. Terus selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua. Spam dengan kata-kata menarik minimal 3 kolom. Nah, ini maksudnya kita komen dengan kata-kata menarik ya. Kayak komen promosi gitu, atau bisa juga komen berupa doa. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini salah satunya. Nih, komen teman-teman yang ikutan giveaway-nya. Nih. Ya. Komen. Nih contoh komen adik ya, Kak. Nah. 3 kolom katanya kan. Di itu tadi 1 2 3 udah. Terus kita lanjut ke syarat yang seterusnya, yaitu yang ketiga, mention teman kamu buat ikutan. Nah, kita mention di postingan ini. Ini contohnya, udah banyak teman-teman yang mention teman-temannya ikutan gitu kan. Ini contoh mention dari adik ya kak. Nih, mention sebanyak-banyaknya, itu lebih bagus ya kak. Terus kita lanjut yang keempat, repost story aku di story kalian. Nah, kita lihat story-nya.
Ini kan salah satu story-nya, kita screenshot karena nanti akan kita repost di story kita ya. Contohnya dua aja. Terus kita ke Instagram. Nah, di sini kita repost. Nah, dah satu. Oke, kita tambahkan lagi. Kita ingat opsopnya tadi kan? Udah kita upload ke Insta Story kita. Kita cek ya. Nah, ini udah kita repost di Insta Story kita. Terus kita lanjut, syarat yang kelima yaitu IG jangan dikunci. Nah, IG kita jangan dikunci ya. Kita cek IG kita. Jangan dikunci. Lihat di pengaturannya. Privasi dan keamanan. Nih, tidak dikunci ya. Tidak dikunci. Kalau dikunci biasanya tandanya biru. Terus kita lanjut yang keenam, repost foto aku di sebelah IG, di IG kalian. Dengan kata-kata yang menarik dan gunakan hashtag Cotton Candy Stuff Giveaway. Nah, kita lihat foto yang ada di sebelah postingan giveaway ini. Ini foto yang dimaksud. Screenshot foto ini dan post di IG kalian. Nah, tadi adik udah repost di IG adik ya. Kita lihat yuk. Ini kan. Ini udah adik repost di IG. Terus kita bikin kata-kata yang menarik. Jangan lebay, terlalu lebay. Ala kadarnya saja, ya, suka-suka kita lah. Nah, itu tadi syarat-syarat, semua syaratnya udah kita penuhi dari 1 sampai 5, sampai 6 udah kita penuhi, tinggal kita menunggu pengumuman tanggal 25 Februari 2019. Nah, kita lakukan aja langkah 1 sampai 6 ini setiap harinya, dan kita harus muncul di postingan all shopnya. Insya Allah kalau memang rezeki kita itu nggak kemana, yang penting kita harus semangat dan tetap optimis ya. Oke.